yang berlaku tu bubung rumah saya daripada rumah ibulah. Sampai kat bilik sembahyang saya tu semua terangkatlah. Masa berlaku tu. Masa tu berlaku memang saya tak ada dalam rumah. Rumah Tok Ngah tu hari kan gendar. Dia naikkan 4 batu. Jadi dia buat tinggi sikitlah bubung. Dulu rumah Tok Ngah bubung gendar. Dia buat tinggi sikitlah. Tak pandai sangat Tok Ngah tu jatuh. Mana yang pecah-pecah semua dia simen balik. Saya rasa bangga lah. Saya bangga sebab Menteri Pertahanan. Orang-orang dia yang buat rumah saya tu. Bukan kata bersyukur lagi, saya menadah tangan. Saya berterima kasih kepada Allah SWT. Pada Menteri Pertahanan. Orang jentera-jentera dia tolong rumah saya. Saya masih bangga Allah Ta'ala yang balasnya. Perosan kandung tu lah macam bumbung, parit, bilik air, longkang. Itulah. Dia hujan nanti habis semua tu orang bocor semua kan. So, abang rasa bersyukur sangat pada Tuhan yang SWT kan. Supaya ada orang yang boleh menolong. Orang kerja bagus, memuaskan lah. Berhati lah tengok orang kerja. Bagus. Dalam seminggu tu lah, semula siap. Itu dia start masuk tu air kamin tu. Air kamin ni sehingga seminggu lah. Semua dah siap lah. Dia bajet 2 minggu. Tapi dah seminggu dah siap lah. Ayolah abang minta terima kasih kepada yang mana kaki tangan yang menolong abang ni, YB ke askar-askar semua ni. Kamu semua yang datang ni semua kan. Terima kasih lah banyak. Supaya Tuhan aja lah dapat membalas dari semua ni.